Anjir, geheng nih. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama kita Kumahasih. Oke. Okay. Nah, pokoknya mah gitulah, kita ini tim Berod mau melakukan sebuah perjalanan ekspedisi. Betul. Kalau kalian suka dengan keberodan kita, ya silahkan kalian klik tombol subscribe dan like dan juga komen. Kalau tidak suka, tetap harus subscribe. Ya. Dulu ikan. Oke. Kita mau ke bengkel. Ke bengkel, Ketang. Jarak dari Cimenteng rumah kita ke bengkel. Kebetulan jadi teman kita sesama anggota tim Berod juga, mobilnya itu tabrakan dan sampai terguling. Ya. Kita akan ngelongokin. Mau ngelongok mobil yang sedang dibetulin di bengkel yang ringsek sekali. Gitu. Mobilnya Brother Hamzah. Oke, selain kita mau ke bengkel, kita juga mau ke toko pakan burung. Ya betul. Mau badai meser hileud. Hileud itu ulat. Ulat. Kalau enggak ulat Hong Kong, ulat Jerman. Aduh. Buat apa? Buat makan apa? Buat makan si Joni sama si Isabel. Ya. Oke, guys. Kita udah sampai nih di bengkel yang akan kita pantau mobilnya Hamzah. Oke. Ini kita sudah sampai bengkelnya nih, guys. Aduh, backlight hampura nih kalau backlight nih. Guys, penampakan mobil belum selesai nih. Lihat, ini cukup parah nih. Ini pecah-pecah di sini, depannya coba lihat. Tuh. Di waktu itu kejadiannya lumayan cukup parah ya. Nabrak sampai ke sini. Nabrak samping kiri mobil, lalu terguling ke kanan. Oke, tadi sudah kita kontrol ke bengkel dan baru, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih sangat memprihatinkan sekali. Jadi info dari si pemilik bengkel itu kurang lebih 3 hari katanya. Tapi taksiran saya mah seminggu mang. Ya. Kurang lebih. Justru dari awal itu pemilik bengkelnya menjanjikan satu minggu. Nah, dari mulai kita masukin mobil itu ke bengkel itu sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu, bahkan lebih. Sebenarnya 1 minggu tuh kalau hitung saya kemarin. Ya. Hari Kamis kemarin itu 1 minggu. Nah, 1 minggu. Tapi ini sebenarnya udah molor 3 hari. Si bengkel keteteran, dikiranya kerjaannya gampang, padahal itu kan. Ya. Waduh, tabrakannya parah banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa guys, yang pasti kalau diburu-buru pun kan kurang maksimal ya. Ya benar. Lebih baik kita nunggu sampai selesai. Tadi ditanya 3 hari lagi, tapi taksiran saya sih paling 1 mingguan lagi. Oke. Kita kasih sebutan penonton kita apa ya? Beroders. Beroders. Oke. Okay. Halus. Halus ya, Beroders. Jadi kita sahkan nih sekarang, kalian kita anggap sebagai keluarga semuanya. Jadi namanya Beroders. Beroders. Oke. Okay. Jadi bukan Brothers ya. Beroders. Halo Beroders. Beroders. Mantap. Sekarang kita ke lokasi kedua. Lokasi kedua adalah kita akan ke pet shop. Akhir pet shop. Bener, pet shop. Pet shop kan? Pet shop itu toko peliharaan. Toko peliharaan. Peliharaan. Kita mau ke toko manuk, guys, atau toko burung. Toko manuk. Kita akan beli pakan parapnya si landak. Si landak. Tapi untuk teman-teman yang suka burung juga, ya. Nanti kita liputan. Liputan toko burungnya, bener tuh? Ya, betul. Dari kita mah kan sesuai tema kita, segala ayah. Segala ayah aja lah. Yang penting mah kita hepan, selalu ceria, selalu tertawa, selalu bahagia teman-teman. Beroders. Teman-teman. Kalian harus tetap bahagia. Bahagia. Tetap senang. Pokoknya di konten kita mah dari mulai yang membahagiakan sampai yang ruwet ayah. Ruwet ada. Kan tadi ruwet mobil tiguling ruwet kan. Ini mah orang bahagia, bener tuh. Cukup jauh ini, kurang lebih jaraknya 100 km dari bengkel. 100 km dibagi 100. Semoga bagi 100 dibagi di 2. Oke, kita sudah sampai. Kita akan beli pakan landak si Joni, buat si Joni dan si Isabel. Kita sudah sampai di pet shop alias toko hewan peliharaan. Ya, toko manuk. Nah, ini manuknya banyak nih, guys. Nah, ini guys, ini pet shop toko manuk. Di sini ada pleci. Waktu dulu, Beroders, saya dulu pelihara pleci nih. Ini ada kontes nih, mantap nih. Pleci. Ini lakuat. Tahu jenis ikannya pleci dah? Ya, gak sulit om.
kompleksi agak sulit. Tapi mantap nih. Kalau ini pleci mata putih nih, maput nih. Kacamata ada yang polosan, yang bagus yang polosan. Ada mulai. Backlight. Backlight euy. Ini biru naon ya? Paragonelo. Biru naon, Om? Paragonelo. Paragonelo. Ada tarik yang mana dekat sama. Ini lakbot nih. Lakbot lagi jatuh. Lovebird lagi jatuh, Beroders. Tapi kalau saya tetap suka sama Lovebird. Karena dengan warna dan bentuk sangat profesional sekali untuk ukuran manuk. Jadi kita mau kemana lagi nih? Oh, enggak, saya balik. Oh, balik. Oke, oh, guys. Kita sudah beli gilir. Nah. Ini gilir Jerman. Wah, ini mah bukan Hong Kong. Jerman. Oh, Jermanis. Ini nggak tahu dari Jerman. Ah, iya. Ini nah, kunaon disebut gilir Jerman. Ah. Kalian bisa komen ya. Padahal boleh ente, mancung ente. Kalau saya biasa Belgia. Woi, kulit Belgia, ya betul. Halo guys, nah ini dia si Isabel Landak Mini. Kita mau kasih makan. Kita pakai, aduh sih amurag. Mau kita kasih makan pakai, nama namanya teh? Gilet Jerman. Nah, ini kulitnya. Nah ini si. Ini si dari atas, dari atas. Ini si Joni. Si Joni nih. Si galak. Nah ini si Joni, si Joni mah lebih gede ya. Si Joni itu ukurannya segede perut guys atau segede kepalan tangan. Tapi kalau si Isabel karena ya, mungkin ya, betina nggak tahu ke gimana, ini usianya sama ya. Sama. Usianya sama ini si Joni. Cuman karena si mungkin faktor jenis. Faktor apa? Kelamin. Faktor kelamin mungkin ya, karena ini betina, ini ukurannya lebih kecil. Kalau ini jantan. Besar. Jantan ini Joni ya, namanya ini Isabel. Kita mau kasih makan ini nih. Kulit Jerman. Kulit Jerman. Wih. Iya, santapannya maut. Mantap. Sok dahar. Injak beuh. Kalau si Joni itu lebih agresif. Jadi pakai eta tah, pakai papan ngambilna tah. Kalau di bahasa landak, kalau landak yang sudah hising, hising itu jadi pada saat didekati jarak berapa? 10 cm juga udah berdesis. Berdesis ya. Nah, seperti ini contoh nih. Dikedekin ini. Tuh. Ini udah dia udah siap defend atau bertahan. Karena memang dari awal pun jarang dihandle nih si Joni. Kamu kacau-kacau lumayan ya nyerinya. Nah, ini Beroders. Ini peliharaan kita. Kalau kita biasanya kita banyaknya peliharaan bukan cuma ya, ininya. Betul. Tapi baru kita perlihatkan ini. Kita juga ada Lohan nah ini nih. Agelohan. Agelohan. Nah, Agelohan. Betul. Ada banyak lohan. Nah, ini lihat nih si Joni nih. Kita bahas ini dulu aja. Naon sih? Landak. Landak. Tuh ini gede, guys. Lihat. Segede kepalan tangan ya. Ini sebenarnya udah saya ini, udah saya puasakan nih, udah agak ini. Agak rada badan. Rada naon sih? Rada langsing segini teh. Rada langsing ayeuna teh. Tadinya mah ini lebih gede. Khawatir obesitas. Nah, kalau obesitas takutnya mati. Obesitas katanya suka kena penyakit kena gitu. Penyakit, lalu menyebabkan kematian gitu. Ah, so. Oh. Dahar si Jebel. Amut urarnya tah. Dahar Bel. Bukan ular. Apa gitu. Tah, dahar Bel, tah loba daharin Bel. Oh. Makan. Oke guys, jadi misi kita, aduh siapa nih, koprot kekesan. Nah, kita sudah kasih makan, berarti misi kita hari ini sudah selesai. Segitu, jadi jangan lupa, walaupun ini tidak bermanfaat. Bermanfaat, aduh. Beranggapan. Oh. Anggapan, kalau kita sih low profile. Kedah. Jadi takutnya ini tidak menghibur, tidak mengedukasi, itu terserah kalian. Yang tapi jelas, kalau menurut saya ini beredukasi. Yang jelas kalian harus tetap like, share, komen dan juga subscribe. Nah, gitunya. Bantu channel kita agar kita dapat memberikan video-video yang menarik dan dapat membahagiakan kalian semua para serta keluarga serta paman, bibi, incu.
Aki Nini adik dari para bear, dari para beroders. Oke, okay. Okay, guys, pamit. Pamit. Oh itu ada yang muncul tuh. Oh, nah, itu lumayan. Si 2 detik. Manusia 2 detik. Oke. Siap. Oke, segitu aja dulu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.